Saya juga meminta maaf kepada tunangan saya karena harus bersabar menunda rencana pernikahan kami. Walaupun sulit diucapkan, tapi saya berterima kasih atas kesabaran dan cinta kasih dan perhatian. Kalaupun kamu harus menunggu, tunggulah saya menjalani proses hukum ini. Kalaupun lama, saya tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya. Saya ikhlas apapun keputusanmu, karena bahagiamu adalah bahagiaku juga. Wakil Tuhan pun ikut menangis saat mendengar pesan terakhir Barada E terhadap kekasihnya jika divonis 12 tahun penjara. Richard Eliezer atau Barada E membacakan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum JPU sebagai terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Barada E menyampaikan permohonan maaf kepada orang tuanya, keluarga Brigadir J hingga calon tunangannya Duce Maria Angelin Kristanto atau Lingling. Bahkan Richard mengaku bahwa dirinya rela jika calon tunangannya memutuskan untuk menjalani hidup bersama pria lain. Saya meminta maaf kepada tunangan saya karena harus bersabar menunda rencana pernikahan kita. Walau sulit diucapkan, tapi saya berterima kasih atas kesabaran, cinta kasih, dan perhatianmu. Kata Barada E di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikutip dari UpInfo pada Kamis 26 Januari 2023. Richard sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak memaksa sang kekasih untuk menunggunya, menjalani proses hukuman hingga selesai. Tunangannya tersebut ia persilahkan untuk mengambil keputusan dalam hubungannya. Menurutnya, bahagia sang kekasih adalah bahagianya juga. Walaupun kamu harus menunggu, tunggulah saya menjalani proses hukuman ini. Kalaupun lama, saya tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya. Saya ikhlas apapun keputusanmu, karena kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku juga, ungkapnya. Selain itu, Richard juga menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo serta semua penyidik dalam kasusnya tersebut. Hal itu lantaran dirinya yang sempat tidak mengaku dan berkata jujur. Yang membuat saya selalu merasa bersalah dan pertentangan batin saya sehingga akhirnya saya dapat menemukan jalan kebenaran dalam diri saya untuk mengungkapkan dan menyatakan kejujuran, tuturnya. Lebih lanjut, Richard juga mengaku tidak pernah menduga atau peristiwa yang menimpanya, dia pun kemudian menceritakan rasa bangganya saat dapat bergabung dan bisa memberikan pengabdian kepada institusi Polri. Dikatakannya bahwa tak pernah terpikirkan dalam dirinya bisa menjadi ajudan Verdi Sambo, seorang polisi berpangkat Jenderal Bintang 2. Di usia ini saya tidak pernah terpikirkan, ternyata oleh atasan di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat Bintang 2 yang sangat percaya dan hormat. Di mana saya hanya seorang prajurit rendah berpangkat Barada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya, pungkas Barada E. Nah, bagaimana menurut kalian?